bedanya apa, Pak? Itu bedanya dari ukurannya. Hah? Beda ukurannya. Oh, beda ukurannya. Kalau ini sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama. Oh, sebenarnya sama. Ini bedanya dari ukurannya aja. Oh, gitu. Kalau tuh, Bang. Ah, super ini. Mantap ini. Guys, sekali bikin banyak. Ini bukanya dari jam berapa? Ini bukanya sampai jam 10 sampai jam 11. Oh, jam 10 pagi ya. Cuma sekarang nggak bisa makan di tempat ya. Jadi take away ya. Oke, sahabat Seribut Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Jalan Raya Serpong. Tepatnya di depan perumahan Bukit Serpong ya. Ada BCA, ada pangkalan bis. Nah, di sini ada yang jualan ini nih, guys. Tuh. Sate Padang, martabak manis, nasi goreng, ya. Kubang, masakan Yahuda. Wih, mantep banget guys tuh. Ada roti canenya juga, macem-macem. Wah. Kubang biasa 40, kubang. Bedanya apa nih yang spesial sama? Beda ukuran ya. Oh, beda ukuran. Kalau yang biasa tadi yang kecil ini? Ya. Ini biasa kecil. Oh, kalau yang ini? Ini ukuran spesial. Spesial. Waduh, kalau gitu saya pesen satu spesial bungkus. Spesial satu? Ya. Keren nih. Nah, ini bikinnya pakai sama mirip kayak martabak biasa gitu ya? Iya. Beda ya? Kita dagingnya direndang. Mana? Oh, ini guys, dagingnya pakai rendang. Martabak tapi dagingnya rendang, guys. Asik nih. Oh, jadi ini martabaknya martabak Padang, guys. Lihat. Ini yang beda size, bikinnya langsung di adonan ya, Pak? Iya. Nah, langsung di situ. Kalau yang besar di sini dia. Mantep banget, guys. Oh, mantep, guys. Satu loyang gede banget. Jadi selama PPKM hanya bisa take away ya. Hanya bisa take away. Ini bedanya dia pakai rendang. Ini yang spesialnya ya. Waduh. Isinya hampir sama, cuman dia pakai bawang bombay. Bener ya? Iya. Biasanya orang kan daun bawang aja. Ini pakai bawang bombay. Oh, yang itu ada bikin apa tuh? Mie goreng. Mie goreng Padang. Jadi selain martabak ada roti canai ya? Ada roti canai, ada soto. Oh, gitu. Jadi lengkap. Cuman kayaknya ini dari tadi yang banyak pesan ini ya. Martabaknya ya. Pesan tadi juga. Oh. Ini apa ini? Ini roti canai yang ini. Roti canai. Oh. Bikinnya cobain ya. Oh, katanya enak nih. Waduh, sama kari kambing. Kalau gitu saya pesen juga deh. Ini yeah. Kari kambing. Iya, yeah, satu. Yeah. Katanya enak di situ. Roti canenya nih. Oh, jadi kalau roti canenya udah jadi gini ya. Dibikinnya siang. Ini roti canenya nih. Ntar dihancur-hancurin nih biasanya nih. Spesial ini biasa. Ini ukuran spesial. Bedanya itu dari ukuran? Ya. Dari ukuran kalau isinya sama. Ya, kalau super. Biasa. Dari spesial. Spesial nih ya? Yang paling gede, Pak. Paling gede? Apa tuh? Super. Santai ya. Sama ya.
kita sudah bungkus, jadi nanti lokasi tempatnya kita akan cantumkan di deskripsi ya guys ya. Mantep banget tuh. Ini roti canenya, ini kari kambingnya guys, tuh mantep banget nih. Tuh kari kambingnya dia dapet kentang, banyak juga isinya. Ini dua ininya, ini martabak. Martabak isi rendang guys, dan ini cocolannya mantap banget. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Oke, kita cobain dulu. Nih, martabaknya dagingnya tapi isinya rendang. Dia pakai daun bombay, telurnya telur ayam, ya sama daun bawang. Cocol pakai sausnya guys. Makan. Sensasi bumbu rendang. Cenderung sama bumbu rendang ini guys. Sama bumbu-bumbu rempahnya. Dan dia punya saus cocolannya juga enak. Ya, ada pedasnya dikit. Mungkin pedasnya dari rendangnya guys. Mantap nih. Enak. Ini gue udah ambil karinya, lumayan banyak juga. Ini makan roti cane guys. Tadi banyak yang delivery pakai online. Tuh. Cocok pakai karinya guys. Rotinya kanenya enak, dan dia punya bumbu karinya ini menurut gua enak, nggak terlalu strong, jadi oke. Kadang-kadang orang kan nggak suka sama bumbu-bumbu karinya, kalau ini oke nih. Tuh guys, mantap nih. Bumbunya guys tuh mantap. Daging kambingnya. Daging kambingnya enak, empuk, nggak keras, nggak bau perengus. Oke guys. Ya. Nanti semua informasi lengkap gua akan cantumin di deskripsi ya guys ya. Gokil. Ini enak banget guys. Mantul.